Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman yang ada di kolong langit, semoga sehat walafiat. Ini sekarang lagi diambil darahnya kita, namanya kolesterol. Ini semoga teman-teman barangkali bisa melihat YouTube saya ini nanti supaya bisa datang ke sini. Yang rontok rambutnya insya Allah bisa tumbuh. Semoga lancar guys. Jangan lupa ya di subscribe di channel YouTube Muhammad Bakir guys. Ini teman saya udah sembuh ini, penyakitnya udah hilang. Jadi sekarang lagi dimulai ini. Diambil darahnya dulu. Waduh, benar-benar kayak mau terbang guys. Waduh. Waduh, ya Rob. Ini benar banyak goyang sekali mungkin. Enggak banyak goyang sini di sini. Aduh. Coba diam supaya tidak tendang itu. Tapi kayak gimana ini ya? Kayak mau terbang sini. Ini karena ya, rambutnya iya, kan semua rontok. Akhirnya saya mau dibuang kotornya dulu ke sini guys. Sebab barangkali teman-teman yang nonton ini insya Allah Insya Allah bisa datang ke sini. Kalau yang nggak tahu langsung di chat di anu yang sakit pinggang, yang sakit asam urat, lambung, paru-paru, Insya Allah ke sini guys ya. Insya Allah semoga dikasih sembuhkan ini. Wah, jangan ngomong dulu, tercabut ya. Iya betul sini ya, sini lagi sakit sini sini. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad guys. Aduh guys, ini guys kepalanya guys. Aduh guys, ini ya insyaallah sisa sembuh guys, rambutnya bisa kembali lagi guys. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini namanya dikantuk ya kata. Barangkali teman-teman yang mau membuat yang sakit yang ingin diurut bisa datang ke sini guys. Ya. Terasa juga sakitnya ya. Aduh, bukan terasa lagi. Kayak mau terbang guys ini guys. Udah kayak mau terbang ini. Wow. Wow. Jangan bergerak. Dalam kalau gerak-gerak. Aduh. Apalagi mundur ke belakang. Hitam tu yang di atas tu. Ini ya. Sabar. Gerak. Iya. Jangan banyak gerak itu. Pelan-pelan geraknya ini, cok. Darahnya itu. Tuh lihat darahnya. Ini tadi yang jatuh. Wallah. Ah.
mikir. Oh, baru gitu aja. Darahnya itu hitam ya? Kan hitam. Campur kuning. Iya, campur kuning. Kalau cuma darah tinggi doang, hitam. Kolesterol kan. Kolesterol tinggi nih. Iya. Makanya sampai ngerapas rambutnya. Nanti subur nanti. Yang nggak jauh sini mana, cuma jalan sekitar. Jadi yang bagus sini, yang biasanya kalau teman-teman yang ingin rambutnya tumbuh bagus ya, perlu dikit dulu. Pelan-pelan sini itu nih, sini kamu, aduh. Oh, penuh sudah itu darahnya itu. Aduh, guys, ini guys. Enggak ke belakang, jangan gerak kamu, Kir. Wow. Diam. Itu yang paling banyak itu penuh itu yang paling penuh di tempat yang ini benar-benar itu paling gak tumbuh rambut ini yang banyak. Aduh, Allah wakar, makanya guys yang ingin tumbuh rambut ini. Allah ini yang kita keburung punya aja sudah guys. Allah. Ya, kolesterolnya banyak tuh kuning campur. Iya, kuning. Ini kalau dibilang sih enggak percaya dia kalau dibilang. Makanya nanti enak nih. Enggak cepat marah lagi. Aduh. Allah, Akbar. Allah. Ayo, ditarik tadi sih, wow. Oh. Ini kalau nggak tahu rumahnya langsung dikomen di WA saya atau di Facebook ya. Insyaallah semuanya akan sehat guys. Yang pingin strong sama istrinya, pokoknya jangan ragu lagi ini, dijamin. Oh iyo, ditambah lagi guys. Waduh. Astagfirullahaladzim, begini guys nih guys. Aduh guys, ini guys belum bener-bener. Aduh, sakitnya. Ya Rabb, Allah Akbar nih. Oh ya, mudah-mudahan ada manfaatnya guys ya. Pokoknya kalau teman-teman yang pingin ngurut, ini bener-bener mantep guys. Wallah mantep. Urutannya bener-bener mantep. Yang punya sakit pinggang, yang punya apa namanya itu yang kayak aduh asam urat, apa kata Tuhan, kepada Tuhan
ginjal, kanker, ginjal, tumor. Insya Allah guys, insya Allah dengan izin Allah insya Allah sembuh guys. Tumor, yang punya tumor perlu datang ke sini ya. Kalau nggak tahu langsung omongin sama saya guys. Aku ada antar nanti. Ini bapaknya guys, ini guys. Nih namanya siapa bapaknya ya? Bapak siapa pak? Pak Rudi. Pak Rudi, walau ini sudah kena jeda ini guys, ini semuanya ini udah insya Allah ini bukan cuma orang Indonesia nih, semuanya orang Saudi, orang polisi Jawa Z, semuanya sudah kenal semuanya guys. Barangkali teman-teman yang mau datang dipersilahkan guys. Waduh, ini lagi cabut guys ini guys. Ya guys, banyak kan. Allah. Waduh, tapi tak kelengger dah kira kapan? Entar masuk lendor ya bilang. Waduh, ini dikasih keluar kan darah kotor. Allah. Tapi yang bisa mumet bisa kan gara-gara dari pikiran. Pikiran. Takut ini pikiran ya. Berarti ini udah gak pakai obat lagi nih guys, ini guys, cuman langsung ambil darahnya karena itu numpuk kolesterolnya di kepala, akhirnya kayak begini nih. Tuh. Pokoknya teman-teman yang pingin diurut, yang punya apa itu ginjal, yang punya kolesterol, yang punya sakit apa namanya tuh, kencing manis, yang punya pokoknya yang punya penyakit yang serem-serem itu seperti apa namanya kanker, kanker yang penting jangan sampai parah, tumor, insya Allah guys bisa datang ke sini. Kalau memang nggak tahu saya antar ya ke rumahnya. Waduh, benar-benar nih guys, benar cuma sakit ya. Apa itu sehat? Bukan dicabut, sakit. Bukan dicabut nggak sakit. Itu malah besok bangun tidur kayak orang nggak punya kepala. Beneran, saya udah pernah dicabut di sini. Sakit kepala tiap hari itu ya. Pas dicabut, hari ketiga itu. Karena masih takut deh. Makanya ini ya, kalau yang sudah kenal sama Pak Rudi, ya mungkin ya nggak apa-apa ya. Yang penting belum tahu ini guys. Sampai sekarang nggak sakit-sakit. Dulu dikit-dikit sakit kepala, sakit-sakit kepala. Yang sakit kepala, ini diambil darahnya di atas ini guys. Begini nih. Karena darah itu beku di kepala guys. Kepala beku darahnya guys. Hitam. Ya, kok nih kawan? Iya. Namanya ini Pak Rudi, tolong diperjelaskan apa saat yang punya keluhan. Ini nih, tolong Pak Rudi, dijelaskan Pak Rudi. Ini. Barangkali ya, ada yang kena itu gejala kanker otak, insya Allah bisa sembuh. Gejala tumor, terus gejala kanker, terus punya penyakit kis di dalam perut. Atau punya gejala ginjal atau batu ginjal, insya Allah bisa disembuhkan. Itu guys, ini penjelasannya Bapak Rudi guys ya. Barangkali teman-teman apalagi yang asam urat, terus kata orang sini amlah itu guys, insya Allah bisa sembuh, dijelasin sama Pak Rudi guys. Terus punya penyakit kata orang sini husunah, kata orang Indonesia penyakit otot tapi nggak bisa jalan, insya Allah bisa jalan. Tuh sudah dijelasannya kan Pak Jelhannya. Ya, itu guys penjelasannya Pak Rudi. Barangkali teman-teman yang punya penyakit, yang punya keluhan apa aja, insya Allah bisa datang ke sini ya. Kalau nggak bisa, komen di WA saya. Insya Allah saya antar ke sini guys. Jadi tadi sudah ngomong sendiri orangnya. Bukan hanya orang Indonesia. Semuanya guys ini, yang Saudi semuanya. Barangkali teman-teman yang punya keluhan yang parah, insya Allah datang ke sini, saya antar ke sini ke tempatnya guys ya. Jangan lupa ya di subscribe di channel YouTube Muhammad Bakri guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.